Okay, ini dia Mercedes-Benz ML320 full time all wheel drive tahun 1998. Kita tengok bunyi start engine dia punya test drive macam mana. Okay, kunci dia macam biasa, dia letak dekat sebelah kanan penumpang. Biar check, kita tunggu sekejap. Bila kita dah on, dia semua menyala lah. Dia punya signage. Kemudian, bila dah okey, kita start crank. Itu dia. Okey. Maknanya, yang ni menyala ni low range. Dia punya sensor. Tapi dia punya four wheel gearbox salon air cantik lagi. Yang ni API ATS untuk brake. Airbag dengan SRS ni samalah. Lepas tu air radio okey, boleh pakai, cantik, bunyi pun sedap. Aircon, kompresor pun jalan. Tu dia. Radio. Ni dia. Dalam gearbox auto, dashboard pecah yang ada crack sini je, lebih kurang 4 cm. Dia bumper pun cantik lagi. Belakang pun cantik lagi. Bonet belakang pun cantik. Tinggal dengar bunyi enjin. Belakang cantik, lampu semua elok. Yang bunyi enjin lah Mers dia macam biasa lah. Bunyi fan dia memang kuat. Sekarang kita try pandu uji. Pemandu lah macam biasa. Lampu semua kat sini lah. Ini lampu. Lepas tu kita pergi tadi dekat api. Ini drive lah. Lepas tu dia ada tronic 1, 2, 3, 4. Kita macam dia biasa macam standard. Dia punya sini handbrake. Ini kan pemandu dia. Bila gabak pun smooth. Handling steady. Macam memang ada light appear tu, tapi itu tak jadi prestasi. Power window 4-4 boleh. Ni button power window. Window button aircon. Sebab hari tu pergi hantar cat. Jadi si tukang cat ni dia buka belt, buka kursi. Jadi dia punya masalah datang situ lah. Bila dia masuk balik, sensor dia tak kena. Jadi itulah SRS tak boleh pakai. Ini pemanduan. Saya jual Mercedes ML320 dengan harga 13,800.